Selamat malam Pastor. Malam. Selamat malam kakak-kakak pembina. Malam. Bahagia banget malam ini. Malam. Terima kasih atas undangannya karena saya jujur pertama kali saya datang ke Palangkaraya untuk sebuah acara yang ternyata membuat saya terbengong-bengong dari pas mendarat sampai malam ini saya masih bengong-bengong karena ternyata di dalam Keuskupan Katolik itu mendukung pramuka luar biasa. Bener, saya beneran ini saya dari tadi saya nanya beneran iya. Saya sebagai salah satu anak pramuka waktu saya di Jakarta, jujur ini baru pertama kali saya bertemu dengan begitu banyak kakak-kakak pembina yang masih terus giat menyuarakan salam pramuka. Salam. Woi keren. Berarti kita ada di tempat yang cocok. Ini namanya Mas Leo. Nggak boleh pakai Mas. Kakak. Kakak Leo. Tapi terakhir pramuka apa? Siaga kan lu pasti? Penggalang bro. Apa berarti kita? Tapi apa lo paling inget apa? Enggak ada yang inget. Maaf ya, maaf. Simpul inget dong. Bikin tandu inget dong. Karena itu ternyata sampai hari ini membekas saya ngajarin ke anak-anak saya walaupun saya sekarang enggak aktif di pramuka. Tapi ternyata pramuka buat saya pribadi menjadi ciri khas anak Indonesia yang mau terus berjuang untuk negerinya. Oke, semuanya punya perasaan yang sama malam ini? Amin. Amin. Amin ya. Saya pengen dengar suaranya. BLB ya, boleh. Boleh naik lagi gitar saya di monitor? Gitar saya boleh naik? Kakak-kakak di belakang dengar suara saya? Gitarnya dengar? Oke, ini lagunya kayak gini coba, Bu. Yeah.
Suara hiduplah manusia di dalam cinta.